dipandang perlu melakukan peningkatan aktivitas, pembatasan aktivitas masyarakat di beberapa ruas jalan di Kota Pontianak yang memang dinilai tingkat kesadaran ataupun kepatuhannya menurun, yang kita lihat cukup ramai saat ini di wilayah Pontianak Utara, Pontianak Timur, Pontianak sebagian Pontianak Kota, dan Pontianak Barat. Ini yang terus kami kaji, kami evaluasi, karena yang akan kita kedepankan adalah rekayasa lalu lintas untuk membatasi akses. Di antaranya juga akan kita lakukan pengalihan agar masyarakat bisa berputar. Ya, harapannya betul-betul daripada itu semua adalah masyarakat bisa menahan diri, tidak keluar rumah kalau memang tidak penting sekali, karena ini erat kaitannya dengan pertambahan ataupun bertambahnya korban sebaran virus corona di Kota Pontianak. Selain dari pembatasan aktivitas pada jam-jam tertentu, kita juga punya ataupun berencana memberlakukan jam malam di Kota Pontianak. Ini sedang kita kaji, kira-kira mulai dari jam berapa, terus juga luasan atau cakupan pembatasannya di mana saja, karena kita ketahui di beberapa titik di Kota Pontianak ada aktivitas pasar yang memang ini tidak bisa ataupun tidak boleh berhenti. Aktivitas yang lain dihimbau ataupun disarankan untuk berhenti, namun aktivitas pasar ya ini kita harapkan bisa tetap berjalan, namun tentunya dengan pembatasan-pembatasan kegiatan yang sesuai dengan protokol dari kesehatan.